Hai guys, kembali lagi bersama gua si Rizal Gaming. Kali ini kita akan mencoba untuk bermain game Joyville, yang dimana game ini adalah sebuah cerita tentang sebuah permainan yang sangat menyeramkan yang berada di salah satu rumah yang bisa kalian lihat di belakang gua ini. Teman-teman, udah ada penampakannya nih guys, tuh menyeramkan di bonekanya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam video gamenya. Let's go. Oh, kita udah di depan lift. Dan ini ada tempat keluar ya, exit level B1. Oke teman-teman, kita akan coba keliling terlebih dahulu seperti biasa ya, biar tidak penasaran. Ini ada permainan bom-bom kar. Ini teman-teman mengingatkan aku masa kecil ya. Dulu aku seneng banget main game apa main permainan ini, tapi sekarang udah nggak mau lagi guys. Karena udah besar ya, biasa faktor umur. Ini tempat apa nih? Oh, oke. Gak ada yang bisa kita lewat guys. Ini ada pintu tapi tertutup. Ah, semacam puzzle maybe. Oke guys, kita akan coba untuk masuk ke sini terlebih dahulu ya. Ruang security. Biasa security adalah tempat di mana perjalanan kita akan segera dimulai. Dan ada 4 CCTV teman-teman yang diarahkan ke salah satu ruangan. Pertama ada tempat exit level B1 yang pertama kali kita lihat tadi. Ini tempat apa nih? Ini tempat kayak pergudangan dan ini ruang bom-bomkar dan satu lagi. Ada makhluk sepertinya ya, warna kuning di balik tembok itu teman-teman. Kita akan ikutin sesuai petunjuk aja ya teman-teman. Kita pergi ke sini terlebih dahulu, sepertinya lewat sini deh. Bener gak ya? Alright, ini dia. Ah, kamera. Is this thing even recording? Okay. I don't know what's happening here, but something is terribly wrong. Everyone, all the children and the other employees, they vanished without a trace. I'm the only one left, and I don't understand why. I saw it. It's a creature so horrifying it haunts my every waking thought. Its appearance, it defied all natural laws. It had eyes in its mouth. Can you imagine? It's like a nightmare brought to life. I can't even begin to fathom its purpose or origin. What? That shadow, it was just here, right outside. It's out there, somewhere, roaming in Joyville, searching. Oh? What does it want? Why is this happening? I need help. I need to reach out to someone, anyone who can explain this. If you're watching this, please send help. I'm trapped, terrified. I don't know how much longer I can hold. Wah. Oh my god. Oh. Wah. Sepertinya dia dibunuh, teman-teman. Sama makhluk yang kita lihat di CCTV tadi ya. Ada kuning besar sekali. Apakah dia yang onarnya teman-teman? Tahu ya. Oke guys, ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita ambil. Let's go. Ini tempat kamera kita yang ketiga ya. Dan terakhir berarti ruangan ini yang harus kita mati. Alright. Yes, teman-teman. Kita akan coba untuk masuk ke sini ya. Tapi sebelum itu, kita pindahkan ini. Oh. Terkunci. Teman-teman. Lampunya tiba-tiba mati. Sepertinya kita kedatangan tamu. Oh, tidak. Aman ya. Ke sini tidak bisa. Baiklah, teman-teman. Saya sepertinya akan naik lift terlebih dahulu. No, bukan juga ternyata. Kita pergi kemana ya? Tadi kita sudah pergi ke tempat ini. Kedua harusnya lewat sini. Dan ketiga terakhir lewat sini guys. Tapi pada saat kita ingin membuka pintu itu, tiba-tiba pintu itu terkunci. Tidak bisa. Ini. Tidak bisa teman-teman. Berarti cluenya kemungkinan besar ada di sekitar sini ya.
Ada 2, 3, 4. Ini sih nomor urut. 1, 2, 3, 4, 5. Guys, ini semacam puzzle nih. Tapi gua gak tahu nih, pergi kemana ya? Apa kita dobrak ini kah? Maybe? One? No. Gak bisa, gak bisa. Kalau kita lempar gak bisa, guys. Sorry. Kayaknya kita belum untuk pergi ke situ ya. Sesuatu yang mungkin kita bisa ambil lagi di sini, teman-teman. Check and recheck. Oh, kita bisa loncat. Alright, kita bisa loncat ternyata. Eh, bukannya tadi ada lapel ya di atas sini ya, warna kuning-kuning. Oh, ini dia. Kita bisa ambil ini, teman-teman. Dan kita coba untuk dobrak ini ya. Siapa tahu berhasil, nggak tahu ya. Kita coba aja bersama-sama. Siapa tahu berhasil, teman-teman. Karena ini adalah salah satu cara untuk kita bisa masuk ke dalam situ. Ah, nggak bisa loh. Oke. Sepertinya belum saatnya kita masuk ke pintu itu, teman-teman. Mana ya? CCTV ini udah menggambarkan ke arah sini. Oh, ini dia. Kita buka super satu, maybe. Teman-teman, ada locker. Oh, yeah. Kita menemukannya, teman-teman. Ternyata kita harus membutuhkan sebuah kunci. Aduh, kamu tuh dasar, Rizal. Masalah itu aja kamu tidak tahu. Alright. Sudah terbuka ya. Kita tutup terlebih dahulu. Takutnya tiba-tiba monster kuning itu akan datang. Apa nih? Oh, kita menyatukan kabel sebing kabel ya. Ini warna satu. I see. Bentar, warna 4 ke ungu. 4 ke ungu, teman-teman. Kita hold, keempat. Alright. Terus merah 2. Merah 2 ke sini terlebih dahulu. Alright. Dan kuning nomor berapa ya? Saya takutnya saya keluar dia muncul. Apa ini? 5 biru, 5 biru, 1 hijau ya. 5 biru, 1 hijau. 1 hijau. Alright, 5 biru. Nice, tinggal berarti ini sisanya putih 6 maybe. Ini 3. Gua enggak tahu nih, bener apa enggak ya? Salah ternyata. Kuning itu warna berapa nih? Warna 3, bener. Eh, bener guys, bener. Tapi kok tidak ada yang hidup atau semacamnya gitu. Halo? Coba kita CCTV. Tiba. Dia hilang. Oke, kayaknya sudah hidup teman-teman lift ini. Kita bisa naik ke atas harusnya ya. Belum, berarti masih ada yang kurang nih teman-teman. Apa ya? Warna apa nih? Apa jangan bilang kita ini nggak boleh berlit-lit gini gambarnya. Tapi nggak ngaruh sih teman-teman ya. Kalau misalkan kabel itu yang penting dia mencocokkan ke tempat yang sebenarnya dia colokkan. Ini nomor 5, benar 5 tuh warna biru teman-teman ya. Warna biru, alright cobalah. Kita salah kayaknya. Eh udah, ini udah benar. Berarti kita akan pergi ke tempat. Apa ya? Aduh, aku ke tempat apa nih teman-teman? Sudah tidak ada. Oh ini nih. Nah, akhirnya lift ini akan segera kita naiki. Alright, ini dia. Aduh, untung aku otak aku jalan ya. Kalau enggak aku mungkin keliling-keliling terlebih dahulu teman-teman. Liftnya sepertinya sudah tua. Ya teman-teman, liftnya tua banget ya. Tadi pada saat kita naik itu tiba-tiba bergoyang. Woody Bully. Woody Bully. Wah, what's that, man? Ah, ada peringatan. Jangan bilang gua bakal dikejar di sini. Enggak tahu deh. Oh, nih guys, kita harus mencari semacam boneka dan kita bisa membuka ini ya, pintu ini. Sepertinya bukan lewat sini. Terkunci semua. Oke, ini dia. Ini pintu pertama kita ya. Ini kita akan mencari sesuatu teman-teman. Tas. Kita harus mencari boneka terlebih dahulu guys. Aman ya. Saya kira ini tempat. Ah, umpat ini dia. Ini dia bonekanya.
Hi there. If anyone is watching this, please listen carefully. My name is Ethan Jenkins, and I work at Joyville. Something Joyville. Terrible has happened, and I don't have much time to explain. But there's something important you need to know about this teddy bear. This teddy bear is no ordinary toy. It has a special chip embedded in it, a chip that can do incredible things. It's a long story. I can't risk revealing it on camera because I don't know who might find it, but I can tell you this much. It opens doors. It has a purpose beyond that, but I can't go into detail right now. Oke, guys, kita udah mendapatkan teddy bear ya. Teddy bear-nya lucu sekali. Baterainya 20%. Sepertinya di sini kita akan coba untuk scan di sini, teman-teman. Karena di sini membutuhkan gambar teddy bear. Let's go. Track. Hey, aku dapat nih. Nice. Oh, gelap sekali. Teman-teman, gelap sekali di sini. Apakah ini macam permainan Stars? Oh, tempat apa ini? Ini permainannya bagus. Hello, and welcome to Joyville. My name is Harrison Vanderbilt. At Joyville, we believe that childhood should be filled with laughter, exploration, and unforgettable memories. And we've crafted an experience like no other, tailored specifically to ignite the spark of joy in every child's heart. Okay. In Joyville, we believe in the power of imagination and the pure delight that toys can bring to children's lives. That's why we've curated toys that will transport your little ones into a realm of limitless wonder and joy. So whether you're a parent seeking a transformative summer experience for your child, or a guardian searching for a safe and engaging environment, look no further than Joyville. Join us in creating memories that will last a lifetime. Come and discover the unparalleled joy that awaits in our marvelous children. Wah. Loh. Kenapa pintunya tiba-tiba senyum? Terus cemberut dan muncullah hantu. Oke. Ini adalah sebuah permainan katanya ya. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7, dan terakhir 9. Berarti kita akan mengikuti sesuai urutan ya. Nomor 1 ini warna hijau, teman-teman. Ini sebelum itu apa kita mesen tiket? Oh ini dia. Iya tiket guys, padahal gue cuma asal ngomong doang ya. Oke, Mbak, saya ingin melakukan sebuah permainan satu kali ya. Yang warna hijau terlebih dahulu nomor mana? Nomor 1 mana ya? Ini kah? Waduh. Ini kah permainan kita akan dimulai? Guys, maaf ya, ngomong aku sedikit belibet. Aku bingung teman-teman. Kita pergi ke sini nggak sih? Tapi tempat karcisnya ini. Ini nih tempat karcisnya ya. Ini. Mbak, saya mau main. Tapi kenapa nggak ada orang di sini? Saya ingin bermain bom-bom car. Tidak bisa, guys. Guys, kemungkinan kita akan masuk lewat sini terlebih dahulu nggak sih? Nggak bisa. Kalau sesuai dengan nomor urut, kita main di nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu di sekitar sini, harusnya di sini. Kenapa? Oh, kita bisa, Tris. Tapi kenapa nggak bisa kita interact ya? Yo. Gimana caranya nih? Mas, Mbak, saya mau main nih. Kok nggak bisa interact? Kita taruh sini dulu, teman-teman. Ini apa nih? Ada I catch everyone. Saya akan tangkap semuanya, teman-teman ya. I love Herschel Zep. It was cool, Tom. I love you. Love Joel. Ini saya udah mendapatkan tiketnya by the way. Tapi aku harus pergi kemana ya? Ke sini mungkin. Ini permainan kita pertama kali kah? Apa ini? Bentar. Rosotan ya. Ini gak bisa kita interact. Dan ini bisa kita buang gak ya? Bonekanya kayak gak bisa. Kita coba naik teman-teman. Tempat apa nih? Wah, tolong! Ini seperti Cinderella ya teman-teman. Tolong pangeran, aku terjebak di salah satu menara yang sangat tinggi sekali. Apakah kamu bisa menolong aku, pangeran?
Aduh, beda game ya. Kita akan turun lagi, teman-teman. Dan by the way, tiketnya ini kita taruh mana nih? Ini kah? Ini bukan, ini cuma teks doang. Nomor 1 star. Nomor 1 2 3 4. Oke dah. Padahal kita maju terlebih dahulu, teman-teman. Siapa tahu nanti kita asal internet kita menemukannya. Oh, ini dia. Boneka ini ternyata bisa kita taruh di sini. Kita putar ini kah? No. Oh, kita nih tiketnya nih, guys. Kuning. Terus, aku harus ngapain? Kuning. Aku nggak tahu nih, teman-teman. Yuh. Di atas kok serem banget ya. Oh, kita harus samain warnanya, maybe. Bentar, teman-teman, kita harus samain warnanya ya. Coba kita liatin warnanya. Aku mati, teman-teman. Ternyata aku digigit. Yah, kita ngulangin dari awal lagi. Oh my god. Oh, nggak boleh ya. Berarti kita nggak boleh sampai salah, teman-teman. Ah, skip aja. Kita udah tahu. Alright, kita yang penting udah tahu caranya. Wah, sedikit susah nih, teman-teman. Tapi jujur saya masih belum paham, teman-teman, sama yang tadi ya. Oke, okay, let's go. Buka. Kita mulai permainannya lagi ya. Ada di tiketnya. Saya ambil tiketnya. Jangan taruh ya. Hello and welcome to Joyville. Iya, saya sudah tadi udah mendengarnya dan saya tadi mati sama dia nih. Ternyata dia jahat banget. Wah, kita pasang tiketnya. Ini ada merah, orange, kuning, hijau dan yo, pokoknya mungkin kita harus samain kali ya. Gua nggak ngerti sih, tapi siapa tahu benar ya. Kita ulangin lagi, teman-teman. Let's go. Sudah? Wah, ini permainan kita pertama tapi susah ternyata. Oh, kita masuk tiketnya. Ini warna apa nih? Warna oh, biru ini. Oh shit. Hai. Coklat. Merah. Wah, mati lagi. No. Seperti waduh. Gimana sih? Saya nggak paham nih, guys. Ulang. Magiku Hibiniu, maybe ya. Coba Magiku Hibiniu. Merah, hijau, mungkin ya gitu, teman-teman ya. Magiku Hibiniu. Kita harus sesuai nggak sih? Coba ya. Saya lagi, teman-teman. Saya masih kurang paham soalnya. Bentar ya. Magiku Hibiniu. Wah. Saya masih nggak paham nih. Mohon maaf ya. Dadah, cepat. Let's go. Kita ambil tiket terlebih dahulu di sini. Jujur loh, saya nggak paham no. Apa itu ikutin ini, teman-teman? Kayaknya nggak deh. Hijau, biru, merah, oranye, enggak. Waduh, gimana ya? Ini aja udah susah nih, teman-teman. Meji, merah, jingga, meji, kuning, mejiku, hibini, oh, alright, merah, jingga, kuning, mejiku, hibini, maybe ya, teman-teman. Kita ikuti sesuai ini ya, mejiku, hibini, mejiku, hibini. Ah, tadi nilai di mana ya? Magiku Hibini. Aduh, bodoh. Hai. Nah, ini dia, ini nih. Nice.
Merah. Bener nih harusnya gimana, bener kan? Merah. Oh. Oh, teman-teman. Mohon maaf, kayaknya aku harus ulang lagi. Berarti sesuai ini, Mejiku Ibiniu. Jadi kita harus sesuai dengan warna ini ya. Mejiku Ibiniu, gue gak tau dia asal dulu deh. Kita ulas sekali lagi teman-teman. Oke. Ini aku bisa teman-teman ya. Aduh, mohon maaf guys. Ini bisa berarti Mejiku Ibiniu. Berarti sesuai dengan warna aja ya. Jadi merah, jingga gitu. Oke, aku paham teman-teman. Aduh, oke kali ini Rizal tidak akan salah lagi ya. Rizal sudah belajar dari kesalahan teman-teman. Let's go. Oke, kita main cepat saja teman-teman. Aduh, mohon maaf ya. Aku terlalu tidak ngerti guys dengan permainan ini. Banyak banget. Oke, Mejiku Ibiniu. Berarti kita pilih yang merah dulu. Nanti baru cari yang lain. Let's go, kita ambil. Nah, jadi biar pintu itu kebuka, kita ngikutin dengan warna yang ini. Jadi kita cari merah, Mejiku Ibiniu. Alright. Ah, cepat. Oke, Mejiku Ibiniu. Merah dulu. Tuh, padahal jadi gampang banget ya. Tapi kenapa begitu sulit tadi aku cari? Alright, let's go. Meja ke merah ini, gini, merah. Nah, merah. Oke, meji. Jingga. Ini dia jingga. Hahaha. Oke, meji. Kuning. Ah, ini dia. Hehehe. Ini mudah, teman-teman. Kuning. Hijau. Ini dia hijau. Alright. Hijau. Nah. Oh, dari sini. Ini. Oke, benar. Biru. Habis itu terakhir ungu ya. Alright, benar. Waduh, ungu ini dia. Hai, kamu tidak bisa makan aku lagi ya. Karena aku udah pintar sekarang. Alright, teman-teman, berhasil. Woo! Hi, see you later. Aduh, sampai dua kali aku ngulang-ngulang teman-teman di sekitar situ ya. Tapi kali ini kita bisa, guys. Aduh, apa nih? Jangan bilang kita akan jatuh ke bawah. Oh, aman. Wah! Apa nih? Aku di mana? Waduh, center. Waduh, guys, emang kita sepertinya emang harus jatuh dan kita akan menelusuri lorong yang sangat gelap ini. Oh my god. So creepy, guys. Senternya kita ambil senternya teman-teman. Kita ambil senter. Ini tempatnya sangat mengerikan sekali, guys. Wah. Kalau ada yang bergerak sepertinya kita harus matikan seperti itu. Oh, ada cacing berwarna ungu. Apa kita nggak boleh? Gak boleh ngikutin dia kan ya? Kita gak boleh ngikutin dia kan? Aduh, mana nih? Oh, ini token. Ini token listrik. Ini warna merah. Kita gak bisa interact. Aduh, sebentar. Saya masih belum paham nih teka-teki ini teman-teman. Oh, ini dia. Tapi danger. Ini berbahaya. Aduh, seharusnya berbahaya itu kamu tidak boleh didekati. Kita mati. Wah, kesekah. Tidak. Berarti kita harus pergi ke tempat yang tadi ya. Di cacing berwarna ungu, teman-teman. Aduh. Kok saya sedikit takut ya.
Please jangan ganggu aku ya. Aku cuma ingin menyelesaikan permainan ini dan segera keluar dari istana yang sangat kotor ini. Dan loh, ada dia. Titut. Ini masih ada, guys. Wah, tadi warna ungu, merah, dan sekarang apalagi nanti kita ketemu. Wih, warna hijau. Warna hijau, teman-teman. Teman-teman, menurut kalian kita bakal dikejar-kejar sama mereka atau tidak? Karena jujur Rizal tidak tahu. Oke, press off. Oh, oke. Okay. Kalau misalkan begini kita langsung matikan aja lampunya. Kita hemat baterai. Enggak bisa kita interact. Ini pun tidak bisa ya. Oh, ini bisa. Nice. Wah, kita kurang satu energi nih. Berarti di sini kita harus mencari sebuah generator maybe. Oh, ini butuh boneka ya. Tapi boneka kita habis loh. Tuh, kan enggak bisa kan? Duh. Kurang baterainya. Kita harus cari baterai dulu, teman-teman. Baterai kita kurang nih. Kita taruh sini. Ya nggak bisa. Mana ya? Di mana? Apakah di sini ada saklar, teman-teman? Wah. Kita kurang satu tenaga di sekitar sini ya. Tuas di sini hilang, berarti di sini kita harus mencari tuas sepertinya, teman-teman. Tuasnya di mana ya? Wah. Apa nih air warna hijau? Apa nih? Kita bisa pindahin. Oh, itu tuasnya, teman-teman. Itu tuasnya, tapi bagaimana caranya kita pergi ke sana? Ke sini kah? Enggak bisa. Kita naik. Baby, kita naik. Oh iya iya, kita naik. Kita bikin kardus di sini, teman-teman. Aha. Kita bikin kardus biar bisa kita lompat. Aduh. Gak cukup sepertinya ya. Gak bisa. Kurang satu. Kita naikkan lagi. Wah, cukup ini ya, cukup menyulitkan aku, teman-teman. Ini ternyata bukan hanya sekedar kita interact, kita harus menyusun sebuah strategi biar kita bisa ke atas. Nah, seperti ini. Nice, kita sudah berhasil. Oh, apa nih? Dia terkunci, teman-teman ya. Kalau tidak, saya takutnya monster itu keluar dari sana. Hahaha. Alright, kita pasang dan kita hidupkan bersama-sama. Woohoo! Finally, kita taruh di sini maybe. Ah. Kita charger ya 100% seharusnya 100. 3 4 sambil menunggu apakah nanti akan terjadi sesuatu. Okay. Kita tetap waspada ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba dia muncul dari belakang kan, gue nggak tahu nih, teman-teman. Lu aman nggak sih? Aman kayaknya, aman deh, aman. 66, 4, 100. Duh, ada dia nggak ya? Apa kita harus ngumpet terlebih dahulu? Kayaknya nggak sih. Kok serem banget ya, teman-teman? Oh, sudah. 100%. Ah, mantap Teddy Bear. Terima kasih ya. Oke, kita ini kan kita taruh sini, guys. Berarti kita udah kepake 10% lagi ya. Oh, enggak, masih 100%, teman-teman. Mantap Teddy Bear. Oh. Ini ruang sektor C, game room. Oh. Ada 4 pintu. Dan per masing-masing warna itu berbeda-beda, teman-teman. Oke, kita masukin satu persatu. Waduh. Apa nih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ke sini. Kunci. Alright. Ah, terbuka. Apa ini tiba-tiba kan? Oke, berarti kita akan naik lewat sini. Ah, ini naik level 3 nih. Naik ke lantai 3 maksud saya, bukan level 3. Parah banget ya. Teman-teman. Tadi perasaan 100% deh, kenapa tiba-tiba 90% boneka gua di sebelah sini? Aduh, nggak kelihatan ya. Kayaknya gua harus pindah, teman-teman, sebentar ya, pindahin kamera. Tuh, sekarang 90%. Aduh, perasaan tadi 100% deh. Apa nih? Ada semacam cacing. Ini cacing Italia, teman-teman. Hijau, merah, dan ungu. Waduh, evil. Nih boneka ini kita pasang. Oh, ini kita butuh kelinci.
Ya, Teddy Bear, sepertinya perjalanan kita bakal selesai dari di sini deh. Kita akan ganti untuk menjadi sebuah kelinci. Teddy Bear, baru saja kita ketemu. Masa kita harus ganti kamu dengan ini? Dengan bu kelinci. Guys, ternyata di sini gelap sekali. Gua harus ngapain di sini, teman-teman? Kayaknya gua harus mencari sebuah kelinci enggak sih? Kalau ada dia gua matikan, maybe. Karena dia paling seneng kalau ada cahaya. Maybe ya, teman-teman. Gua enggak tahu nih. Oh. Hi. Hello. Oh, kita taruh sini kah, maybe? No. Oh, ini cacingnya nih. Ya, dia nggak bisa kita pakai. Oke. Masih aman ya, teman-teman. Ini warning. Apa nih? Brother, aku pergi kemana? Kenapa dia begini? Wardy. Teman-teman, ada semacam cacing nih. Gua harus pergi kemana nih, by the way? Halo? Kemana, kesini kah? Jalan kita... Kok aku panik ya? Jalan kita cuma lewat sini doang. Oh, aku kira tadi pas kita senter gini ada warna kuning. Kita masuk ke sini. Ke sini enggak sih? Tuh enggak ada yang bisa kita lewati di situ, teman-teman. Mana ya? Ke sini kah? Enggak bisa juga. Tapi emang enggak ada jalan sih, teman-teman. Ini kah ke sini ya? Wah. Coba saja, teman-teman ya. Oh, ini apa nih? Oh, ini gambar warna. Ini. Berarti kita harus cari satu warna lagi. Aduh, hampir. Kok saya takut ya? Kita cari satu warna lagi, teman-teman. Yang warna ungu ya. Ungu yang belum kita temuin. Merah sudah, hijau sudah, dan ungu yang belum. Berarti tadi kita melewatkan yang warna ungu. Sebelah sini bukan sih, nggak ada ya. Warna ungu satu lagi ya. Kita harus mencari warna ungu. Di mana dia? Satu gambar lagi loh. Tadi kita udah lewat sini loh. Oh, ini dia. Oh, enggak. Blaney. Oh, banyak ternyata, guys. Bukan cuma ada 3. Ada 4 sepertinya. Baiklah, aku harus lebih fokus ya. Berarti kita nggak bisa cuma lewat-lewat saja. Berarti ada lagi yang lain nih. Tadi kita dapat Blaney. Di sini di kursi udah dapat Blaney. Oh, ini dia nih. Ah, alright. Wah. Ternyata ada. Aduh, saya ulangi lagi nggak sih? Di sini udah nggak ada ya, pasti nih ya. Di sini tembok pun udah nggak ada ya. Di bawah sini udah nggak ada juga. Oke. Bentar, sebentar dulu ya. Kita harus fokus, teman-teman. Di tembok-tembok dipastikan sudah tidak ada. Alright. Kan? Sepertinya ini sudah tidak ada juga. Tidak ada. Saya seperti mencari sesuatu tapi tidak ada petunjuk. Kalian tahu nggak sih begitu susahnya loh, teman-teman. Kursimu tidak ada. Tidak ada ya, teman-teman ya. Sudah tidak ada sih, sepertinya selesai kan? Ah, sudah nih. Terus kita harus ngapain, teman-teman? Coba kita balik lagi ke pintu ini, siapa tahu kita bisa ngebuka pintu itu, maybe. Udah kita buka kan tadi ya. Pak, kita coba buka pintu ini ya. Siapa tahu bisa, guys. Gak bisa. Kita membutuhkan rabbit. Duh, di mana ya boneka boneka kelincinya di mana, teman-teman? Kita masuk ke sini pun gak bisa. Gak bisa. Masuk pintu yang ini yang lain pun gak bisa. Tuh, Joy Feels. Permainan yang sangat menyeramkan. Ada suara, teman-teman. Kalian mendengarnya nggak tadi ada suara? Hey, aku pastikan ini sudah semua saya dapatkan kertas-kertasnya. Lalu saya harus pergi kemana? Apakah ini harus kita perbaiki? Tidak bisa. Warning di sini, danger.
Ini berbahaya teman-teman katanya. Terus kalau di sini kita nggak bisa masuk juga, aduh Rijal harus pergi kemana teman-teman? Hei kamu kenapa sih? Tuh nggak bisa saya interact masalahnya. Kalau kita matikan gelap. Tuh di sini pun tidak ada. Kemana?